Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Haji Nafi Kriyadi SAG selaku Kepala SMP Jenderal Sudirman Kedungreja, Bapak Ibu Guru beserta staf TU SMP Jenderal Sudirman Kedungreja yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti MPLS di SMP Jenderal Sudirman Kedungreja yang kita cintai ini. Mudah-mudahan MPLS ini akan membawa kemanfaatan yang berlimpah bagi kita semua warga SMP Jenderal Sudirman Kedungreja. Amin amin ya rabbal alamin. Rahmat salam Allah mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam ilmiah. Bapak Ibu Guru beserta staf TU SMP Jenderal Sudirman Kedungreja yang saya hormati dan anak-anakku kelas 7 SMP Jenderal Sudirman Kedungreja yang saya cintai dan saya banggakan selaku peserta MPLS SMP Jenderal Sudirman Kedungreja. Anak-anakku yang saya hormati dan saya banggakan, 2 hari sudah kalian mengikuti MPLS di SMP Jenderal Sudirman Kedungreja ini. Semoga apa yang sudah kalian ikuti bersama akan membawa kemanfaatan yang berlimpah bagi kalian semua. Yang selanjutnya, kerjakanlah semua tugas tagihan dari Bapak Ibu Guru yang telah memberikan materi kepada kalian semua sebagai tagihan dan sebagai bukti bahwa kalian sudah melaksanakan, sudah mengikuti MPLS yang sudah dijadwalkan oleh panitia MPLS SMP Jenderal Sudirman Kedungreja. Yang selanjutnya, harapan kami semoga apa yang kalian ikuti menjadi dasar untuk menapak langkah kalian ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu di jenjang SMP yang kalian masuk ke SMP Jenderal Sudirman Kedungreja ini. Semoga bermanfaat untuk kedepannya bagi kalian semua. Yang kedua, tetaplah bersemangat di masa pandemi ini demi cita-cita kalian, karena masa depan kalian, cita-cita kalian hanya kalianlah yang akan bisa mengukirnya untuk mencapai apa yang menjadi angan-angan kalian di masa depan. Man jadda wajadda, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Anak-anakku kelas 7 yang kami banggakan dan kami cintai, selesailah sudah MPLS di SMP Jenderal Sudirman Kedungreja ini. Semoga menjadi awal yang bermanfaat bagi kalian untuk menimba ilmu di SMP Jenderal Sudirman ini. Marilah pada kesempatan ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga semuanya bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.